Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan spesial mengupdate stok unit senapan angin bocah predator bugil, teman-teman, alias yang pakai laras pendek. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada sekitar 5 unit pilihannya, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Tentunya unitnya harganya berbeda-beda, mulai harga 3 jutaan ya teman-teman. 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas, akan ada lebihnya, seperti itu ya teman-teman. Nanti disimak baik-baik tentang harga promo dan juga bonus-bonusnya ya teman-teman. Pokoknya yang ini spesial cuci gudang untuk unit bugil alias yang laras pendek ya teman-teman. Disimak baik-baik nanti tentang harga dan tentunya spek-speknya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita simak tentang harga dan juga speknya spesial unit senapan angin predator bugil kali ini. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin Predator Bugil Bull X ya teman-teman. Nah, kemarin yang kita udah buat tes akurasinya serta juga jelaskan tentang speknya. Sekarang kita ulas kembali lagi ya teman-teman. Kemarin udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin Predator Bull X Bugil ini ya teman-teman. Untuk harganya, ini harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup 3 juta rupiah saja. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup 3.700.000 rupiah saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop GAM ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Tentunya juga udah dapat tambahan tadi bonusnya tas, tali sandang, perdam, magazine dan lain-lain tadi ya teman-teman. Full setnya cukup 3.700.000 rupiah saja. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya, Predator Bull X Bugil ini dia menggunakan laras spesial dari CVS Outdoor. Ini panjang laras kurang lebih 45 cm untuk jarak ideal ya, buat jarak 30 meteran ya teman-teman. Jadi ini buat latihan, buat yang pengen berburu, buat belusukan yang cocok sekali, tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, ini cocok sekali buat big game, sangat cocok sekali ya teman-teman. Nah, ini larasnya spesial dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih ini 45 cm, jarak idealnya buat 30 meteran saja ya teman-teman. Nah, untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat big game, daya robekannya juga lumayan besar ya teman-teman kalau pakai peluru Hercules. Nah, untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Tenang saja, meskipun pakai kaliber 4,5 ini juga sangat cocok sekali buat big game, kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap 300 cc. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Nah, tabungnya pakai tabung 300 cc. Nah, untuk jumlah tembakannya ya memang lumayan sedikit ya teman-teman, tapi ini memang setelan big game ya wajar. Nah, untuk jumlah tembakannya sekitar 20 kalian lebih dikit lah ya, seperti itu dari angin 2700 sampai 1500, bukan sampai nol ya teman-teman, pokoknya ditembakkan itu sampai angin habis 1500an PSI. Nah, untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nah, untuk manometer juga udah ada di sebelah kiri di chambernya ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk tabungnya ini banyak dari Dural,
untuk tabungnya ini import dari Taiwan. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya menggunakan chamber monolite banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga kalau didorong ke depan. Nah, ini safety trigger di chambernya, dia otomatis kunci. Kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya menggunakan seat lever, cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Popornya belum popor lipat ya teman-teman, masih popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali. Seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senam panengin Predator Bull X Bogel ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Bumbara Bogel. Ini juga pakai laras pendek, larasnya panjang kurang lebih ya 50 cm ya teman-teman, buat jarak ideal sama 30 meteran saja ya. Nah, ini pakai laras pendek juga kurang lebih 50 cm. Oke, mantap sekali. Nah, ini Predator Bumbara spesial juga kita buat promo cuci gudang kali ini. Nah, untuk harganya Predator Bumbara Bogel ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3.200.000 rupiah saja. Kalian sudah dapat tambahan bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, magazin peredam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 3.900.000 rupiah saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Full setnya cukup 3.900.000 rupiah saja. Nah, ini Bumbara milik badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman. Kalian beli unit ini juga spesial langsung nyumbang ke masjid kami sedekah ya teman-teman. Mantep banget. Nah, ini Bumbara yang pakai laras bogel. Kemarin yang laras panjang juga udah lihat, tes akurasinya juga sangat mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini panjang larasnya kurang lebih ini 50 cm. Ini larasnya pilihan juga dari Bumbara. Untuk jarak idealnya 30 meteran. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram. Jadi kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Nah, ini untuk bahan larasnya dia dari bahan baja, pakai UD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, tidak ada ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk larasnya seperti biasa, kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru lainnya. Meskipun pakai kaliber 4,5, pelurunya cocoknya Hercules. Wah, double ring dia juga lumayan oke buat big game ya teman-teman. Kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga. Mantep banget ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 450 cc. nah, ini bahannya dari Dural, pakai OD ya 450, volumenya ya hampir sama kayak 500 cc ya teman-teman, tapi lumayan enteng yang 450 cc. Oke, mantap sekali. Nah, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Kalau 450 bisa lah 30 kali masih bisa, kalau setelan paling irit ya teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Mantap sekali. Nah, untuk chambernya menggunakan chamber monolite banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popornya ini pakai popor CTR, bisa maju dan mundur, dan juga udah ada setelan powernya di luar. Kalau diputar sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali. Nah, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bumbara Bogel ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Bogel Arjuna ya teman-teman. Ini juga pakai laras panjang kurang lebih 50 cm juga. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini yang Arjuna pembuatannya juga sangat rapi sekali, dalemannya juga udah pakai daleman stainless tentunya. Untuk harganya
ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.650.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.650.000 saja. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.350.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp4.350.000 kalian udah dapat paket full set dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna Bogel ini. Oke, untuk sedikit speknya, nah Predator Arjuna Bogel ini dia menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih 50 cm, jarak ideal ya buat 30 meteran. Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru KIS yang super lancip ya teman-teman, mantep banget. Nah ini juga cocok sekali buat big game ya, mantep sekali. Nah ini untuk bahan larasnya dia menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12, mantap sekali ya teman-teman. Kalibernya tentunya menggunakan kaliber 4,5 mm, pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm semuanya. Nah ini juga udah dilindungi dengan serobong, larasnya jadi aman kalau terkena air hujan, dia aman gak karatan. Yang penting dalaman larasnya dirawat, jangan dipakein oli atau minyak goreng dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar dalaman larasnya kalau ada kotoran bekas peluru biar bisa keluar juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 450 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa juga lah 30 kalian juga bisa. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di chambernya di sebelah kanan sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini pembuatan semi CNC untuk Dural bahannya ya teman-teman, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popernya ini pakai popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power ada di sebelah sini ya teman-teman, udah di luar. Kalau diputar di sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar di sebelah kiri dia keirit untuk powernya. Nah untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna Bogel ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya teman-teman. Nah ini Predator Lokajaya yang udah menggunakan laras Polymag. Nah ini yang pakai laras pendek ya teman-teman, panjang larasnya kurang lebih ini 55 cm, jarak ideal bisalah untuk 40 meteran lebih sampai 50 meter ini juga masih oke. Ini pakainya laras Polymag, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya Predator Lokajaya pakai laras Bogel ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.500.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Ini udah pakai laras Polymag, panjang laras kurang lebih 55 cm. Untuk pelurunya ya cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah ini pakainya juga dari bahan baja, pakai alur 12 OD13, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm juga ya teman-teman. Pelurunya pakai peluru Hercules, ini juga cocok sekali buat big game. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 450 cc juga. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine juga, bisa juga pakai single shot. Untuk kecil kokang
ini bisa diletakkan di sebelah kanan, bisa juga diletakkan di sebelah kiri. Oke, mantap sekali. Nah, untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Mantap sekali ya teman-teman, safety trigger ada di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Popernya menggunakan popper CTR, bisa juga maju mundur. Setelan power ini udah di luar ya teman-teman, ini belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya Bogel ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang pada pengen unit senapan angin Bogel udah full CNC, nah ini ya ready bocah Predator Extreme full CNC, ini Extreme yang V3 ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini pakai laras panjang kurang lebih 50 cm, jarak ideal bisa lah 50 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Nah untuk harganya bocah Predator Extreme full CNC pakai laras Bogel ini, kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.500.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, pakai jin, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp4.500.000 saja. Kalau mau pilih paket full set, ini harganya cukup Rp5.200.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah full CNC pakai laras polymag. Nah ini laras panjang kurang lebih 50 cm pakai laras polymag. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Nah ini banyak juga dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12, untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini bukan pakai tabung 450 cc, ini udah pakai tabung 500 cc. Kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini udah pakai chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan full CNC. Dalemannya udah pakai daleman stainless, pernya juga udah menggunakan per Mizumi ya teman-teman. Nah untuk triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga di triggernya. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci ya teman-teman, kalau dorong ke kiri dia normal lagi. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk popornya ini udah pakai popor lipat, mantap sekali ya teman-teman. Untuk setelan powernya udah di dalam, popornya pakai pokok popor segitiga, bisa maju dan mundur juga. Nah ini memang Extreme ini tidak ada tambahan rel yang atas ya teman-teman, pakainya rel pikat ini yang bawah sini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Extreme Bogel ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit update stok untuk spesial unit Bogel alias yang laras pendek. Kalian suka yang mana? Mau order langsung hubungi nomor admin saya, admin 123. Saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, mantap sekali. Itu dia pilihan untuk unit yang Bogel alias yang pakai laras pendek. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga penjelasan tadi. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu. Soalnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.